Oh, warnanya cantik banget sobat. Aduh, ini buat gorengan. Perfect sobat. Yummy, yummy. Yes, welcome back again Sobat Simple semuanya di YouTube channel kita Indonesian Simple Masak Simple No Ribet. Bersama saya nih Chef Martin Praja. Kita akan bagikan inspirasi resep yang cocok buat kalian masak di rumah. Dan hari ini Sobat, aku bakalan ngajarin kalian untuk bikin saus sambal homemade sendiri di rumah. Kita langsung aja nih share resepnya. Saus sambal homemade ala Indonesian Simple. Let's start cooking. Sobat, kita siapkan di sini pancinya ya, karena aku bakalan memanaskan air nih. Nanti tomatnya ini mau aku rebus sebentar. Nyalakan dulu apinya dan kita didihkan dulu sebentar. Sobat, kita pakai tomatnya setengah kilogram ya, atau 500 gram tomat yang segar. Seperti yang tadi saya bilang, tomatnya ini harus kita kerat-kerat dulu ya. Keratnya seperti ini. Kita buat di bagian bawah tomatnya X. Tujuannya nanti ketika kita sudah rebus, nanti kulitnya ini bisa kita kelupas. Jadi kita keratkan dulu seluruh tomatnya. Kalau bahasa keren chefnya nih, ini namanya tomato concase sobat. Dan nanti merebusnya juga nggak pakai waktu yang lama, mungkin 2-3 menit saja cukup ya. Oke, ini airnya sudah panas. Sekarang kita masukkan tomatnya ya. Nah, ini kita rebus selama 2 menit saja sobat. Cukup 2 menit agar kulitnya itu nanti bisa mudah kita kelupas atau kita lepaskan ya sobat ya. Oke, ini udah 2 menit nih sobat. Nah, kulitnya udah bisa kita lihat ada yang terkelupas sendiri ya. Jadi nanti lebih mudah sobat. Kita angkat, kita tiriskan. Nah, kalian bisa lihat nih sobat. Tuh, kulitnya udah mudah banget nih kita kupas. Nah, kalau kulitnya nanti dimasak, yang ada nanti tekstur dari sausnya kita itu bakalan kasar ya. Jadi kita kupas dulu. Sobat, ini bikinnya tuh praktis banget. Jadi kalian bisa bikin saus sambal homemade di rumah sendiri ya. Oke, ini sudah dikelupas seluruh kulitnya. Ini teksturnya ya dari tomat yang sudah kita kelupas kulit tomatnya. Jadi dia bakalan lebih smooth ya, atau lebih halus pas lagi kita haluskan. Nah, sekarang kita siapkan di sini blendernya. Lalu kita masukkan tomatnya terlebih dahulu. Sobat, karena kita mau bikin saus sambal, jadi aku bakalan tambahkan di sini 1 saset cabai bubuk. Kita tuangkan 1 saset cabai bubuk ini ke dalam tomat yang sudah kita kelupas kulitnya. Next, aku bakalan nambahin 1 saset bawang putih bubuk. Pastinya aku juga akan nambahin di sini rasa gurih manisnya itu. Kita pakai 3 sendok makan gula pasir ya. Lalu garamnya aku pakai di sini 1 sendok makan garam. Dan aku juga mau nambahin di sini cuka. Cukanya di sini sebanyak 1 sendok teh cuka. Lalu supaya kental teksturnya dari saus sambal kita, tambahkan di sini maizenanya ya, setengah sendok makan saja. Oke, semua bahannya sudah masuk nih sobat. Sekarang kita tinggal haluskan aja deh. Oke, ini udah halus sobat. Nggak ada tekstur kasarnya sama sekali. Jadi lembut. Dan kita lihat ya hasilnya ya. Nah, ini dia sobat. Ini nanti akan kita masak lagi sobat. Supaya teksturnya itu lebih kental ya. Dan disesuaikan juga kalian mau kekentalannya seperti apa. Warnanya cantik kan? Rasa pedasnya sudah ada. Rasa asemnya dan juga gurih manisnya juga sudah kita tambahkan. Sekarang siap kita masak ya. Kita panaskan wajannya dan kita tuangkan seluruh isian saus yang tadi sudah kita haluskan. Ini siap kita matangkan dan kita kentalkan ya. Langsung pakai api yang besar aja sobat. Nanti kalau misalnya kurang kental, kalian bisa tambahkan sedikit tepung maizenanya ya. Oh, warnanya cantik banget sobat. Aduh, ini buat gorengan seperti ayam goreng ataupun bala-bala. Perfect sobat. Dan kalau misalnya kalian mau nyimpan, pastikan juga sausnya ini nanti kalau sudah mendidih, simpannya itu di dalam botol dan juga simpannya bisa di dalam kulkas agar lebih lama. Sobat, pastikan kalian kalau lagi masak saus sambal homemade ini harus sering diaduk ya. Nah, warnanya makin keluar tuh. Ini sekarang tinggal kita tunggu saus sambalnya ini dingin dan ada di dalam keadaan suhu ruang ya sobat ya. Sobat, sudah ada nih rangkaian dari makanan-makanan yang cocok nih untuk disantap bareng saus sambal homemade kita. Ada jagung, ada gyoza, ada nugget, kentang goreng, dan juga risol. Ini perfect match sobat. Nah, ini botolnya yang sudah aku sterilisasi. Caranya gampang untuk mensterilnya. Kalian tinggal didihkan saja botolnya ini selama 5 menit di air mendidih. Terus dikeringkan, dilap sampai benar-benar kering. Dan juga pastikan saus sambal kita dalam keadaan suhu ruang. Aku pakai corong supaya memudahkan untuk memasukkannya. Oke, ini udah masuk sobat. Sekarang aku mau siapin juga nih buat yang dimakan bareng sama gorengan-gorenganku. Ini dia sobat, sudah jadi. Saus sambal ala Indonesian Simple, Masak Simple, No Ribet. Sini sobat, ini waktunya kita nyemil bareng. Apalagi udah bikin saus sambal homemade di rumah ya. Aku mau kasih lihat teksturnya dari sausnya nih. Mantap sekali sobat. Warnanya cantik, tekstur kentalnya juga udah pas. Nah, coba ya. Wow, ini untuk pedasnya kalian bisa adjust ya. Kalau dirasa kurang pedas bisa ditambahkan. Kalau rasanya terlalu pedas bisa juga dikurangi ya. Nah, ini ada gyoza juga sobat. Teksturnya mantep ya. Yummy banget sobat. Asamnya dapat, pedasnya dapat, gurihnya juga dapat. Kita lihat nih dari yang botolan tadi ya. Nah, sobat, kalian kalau misalnya mau menyimpan saus sambal botolannya ini biar awet, kalau habis dipakai wajib dilap ya di bibir botolnya ini. Dan juga kalau ada ditutup botolnya juga dilap ya. Karena ini masih baru, jadi aman. Lalu tutup rapat. Nah, simpannya di dalam kulkas. Dijamin awetnya bisa sampai 1 bulan. Perfect banget ya sobat. Ini rasa pedasnya kita pakai cabai bubuk tadi. Warnanya juga cantik dan rasa gurihnya dari bawang putih bubuk. Yummy, yummy. Buat teman nyemil ini perfect match banget. Segampil itu juga buatnya dan recook resepnya ya. Jangan sampai enggak. Sobat, sampai ketemu lagi ya di next video. Pastinya kalian kalau mau lihat resep-resep lainnya langsung kepoin YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe juga buat teman-teman yang baru aja mampir nih. Saya akan kasih resep-resep setiap minggunya. Pastinya kalian wajib subscribe. Saya Chef Martin Praja undur diri dulu ya. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye Sobat Simple. Have a great day.